Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview stabilizer untuk action cam, G-cam tepatnya. Pokoknya jenis-jenis action cam yang belum ada stabilizernya. Maksudnya fitur apa namanya, Mas? Enggak, yang di ICE. Automatic apa itu? Electronic image stabilizer. Yang enggak ada itunya, bisa diakali pakai gimbal. Ini contohnya seperti ini. Udah ke kamera yang sana ya. Nah. Ini merek AU. Feiyu. Oh, no. Nah, ini desain by Feiyu Tech. Feiyu Teknologi maksudnya. Nah, jadi yang enggak ada fitur ACE-nya bisa pakai ini untuk mengakali. Untuk ini kebetulan minyak saya yang G-Lite ini ada fiturnya. Cuman akan lebih mantap kalau pakai gimbal ini. Ini kita coba ya, lihat hasilnya nanti. Ini powernya ada di bawah untuk menyalakan atau mematikan. Ini tinggal klik, nah, otomatis. Kita tinggal nyalakan kameranya. Oke, sudah nyala. Kita lihat hasilnya yang dari kamera ya. Nah, mencoba keliling perumahan. Kita nyoba lari, mungkin nyoba lari. Run. Seperti itu tadi hasilnya untuk pakai gimbal ya. Kalau untuk apa tadi, Mas? Tekan dua. Ininya dua. Nah, untuk tekan dua ini follow fokus. Hasilnya gimana? Coba lagi. Hasilnya follow fokus. Nah. Walaupun geraknya ekstrim ya, enak nih follow fokus. Kalau tekan 3 selfie ya, untuk diri sendiri. 1, 2, 3. Nah kan, atau nyempalik kan. Wow. Nah, ini cocoknya untuk ini. Run. Kembali tekan dulu, Mas. 1, 2, 3. Seperti itulah. Jadi tombol ini fungsinya yang putih untuk kalau tekan 2 fokus. Apa, Mas? Lali benar. Full fokus. Jadi fokusnya mengikuti. Tekan 1 itu lock kunci. Kalau tekan 3 untuk kamera yang selfie menghadap ke diri sendiri. Ini ya. Tinggal matikan aja yang bawah kalau sudah selesai. Ini tombolnya. Powernya ada di bawah. Oke. Semoga review ini bermanfaat. Untuk ini yang saya pakai gimbalnya by Feiyu Tech. Cuman banyak sih merek lain untuk yang kebetulan yang
pakai ini Vayutech keluaran awal-awal dulu, harganya masih sekitar 2 mas, sekitar 2 jutaan. Untuk sekarang cek aja sendiri. Ya ini salah satu cara untuk mengakali action cam yang nggak ada fitur auto stabilizer-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.